Inspirare tuo padre. Ma... Pengukuhan siswa SMA Negeri 1 Kelua tahun pelajaran 2014-2015 Selasa 12 Mei 2015 dimulai. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara, barisan disiapkan. Binaan kalian saya balik. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor upacara pengukuhan 12 tahun ajaran 2014-2015. Siap laksanakan. 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 Dan bendera Tuturi Handayani memasuki lapangan upacara diiringi lagu Indonesia Raya. Kepada bendera merah putih, hormat. Hadirin dimohon berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelum dilaksanakan pengukuhan, tentunya kami dari seluruh warga SMA Negeri 1 Kluwa untuk menyampaikan hal-hal dengan menyangkut paripurnanya dari anak-anak saya yang telah selesai menempuh di SMA Negeri 1 Kluwa. Dan dengan nama Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, semoga salam berkat serta keselamatan kepada anak-anakku, hadirin yang berbahagia yang hadir di tempat ini. Segala puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan sekalian alam, karena berkat ridha-Nya kita dapat berkumpul di sini untuk melakukan upacara yang sungguh amat penting. Anak-anakku yang kucintai, fase belajar anak-anak untuk tingkat ini telah selesai. Kita sudah sampai kepada penutupan, saat berakhirnya suatu jenjang pendidikan. Ujian demi ujian telah anak-anakku tempuh dan berhasil dengan baik. Kegiatan ini sungguh melelahkan. Anak-anakku telah melatih diri untuk mampu menghadapi cobaan-cobaan. Lebih banyak pengalaman dan penghayatan, meskipun waktunya terasa sangat singkat. Kehidupan keluargaan telah kita capai. Kerukunan, persaudaraan, serta disiplin yang dipupuk akan berguna untuk diri sendiri, keluarga, serta masyarakat di mana anak-anakku tumbuh nanti. Pokok-pokok dasar pengetahuan yang didapat dari pelajaran dan latihan hendaklah dikembangkan lebih lanjut dengan pengalaman anak-anak. Pendidikan pada jenjang ini telah selesai. Kenangan indah masih terpatri. Tetapi di depan anak-anakku masih banyak tugas yang akan dipikulkan, baik tugas untuk pembinaan pengembangan diri pribadi maupun tugas pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara yang kita cintai. Guna membina kemampuan yang maksimal yang dimiliki oleh kita semua, maka anak-anak sebagai alumni suatu jenjang pendidikan secara seremonial dalam bentuk spiritual, anak-anakku perlu mengukuhkan diri. Dalam pengukuhan, erat hubungannya dengan kode kehormatan berupa kata-kata Dharma Mulia Putra Indonesia dan Ikrar Putra Indonesia, agar dalam diri kita masing-masing dapat menjadi pengikat batin dari setiap orang yang pernah mengucapkannya. Dengan kukuhnya kode kehormatan itu, dalam jiwa setiap insan putra Indonesia akan tumbuh rasa loyalitas tunggalnya pada negara Indonesia sampai akhir hayatnya. Sebelum pengukuhan, dari anakku semua, ini akan kita sampaikan kata-kata kehormatan Dharma Mulia Putra Indonesia. Pertama, Tuhan Alkolik Yang Maha Esa, dan oleh sebab itu dengan iman dan ihsan serta dengan adab ia bertakwa kepada Tuhannya. Putra Indonesia adalah makhluk jenis manusia, oleh sebab itu ia berakhlak selaku manusia. Pikirannya, perkataannya, dan perbuatannya terhadap makhluk, khususnya sesama manusia, digetari oleh getaran kasih sayang dari dalam lubuk hati nuraninya, dan digetarkan oleh daya rasa keadilan dari budi kemanusiaannya, terutama terhadap putra Indonesia. Karena tumpah darah kelahirannya di pangkuan Ibu Pertiwi Indonesia, maka dengan kepantasannya setiap putra Indonesia cinta kepada tanah air dan udaranya yang diamanatkan oleh Tuhan penguasa seluruh alam semesta, terutama kepada bangsa Indonesia, dan dengan kepantasannya pula membalas budi kepada ibunya, suka dan rela berkorban untuk melindunginya, memandunya sambil berjuang tanpa putus asa
untuk kesejahteraan prikehidupan bangsa Indonesia. Setiap manusia juga setiap putra Indonesia pada hakikatnya adalah sama. Sama hak asasinya, sama daulat pribadinya, sama daulat kerakyatannya. Itulah azas kemerdekaan setiap bangsa di atas. Anak-anakku menerima kode kehormatan berupa kata-kata Dharma Mulia dan ikrar putra Indonesia serta akan berusaha mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, terima kasih. Ketiga, bersediakah anak-anakku berusaha belajar dan bekerja keras untuk menuju masyarakat yang diidam-idamkan? Ya, terima kasih. Keempat, bersediakah anak-anakku mengucapkan ikrar putra Indonesia dengan tuntunan kami di bawah bendera merah putih disaksikan oleh hadirin yang ada di sini sebagai tanda pengukuhan? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih atas jawaban anakku. Salah seorang yang wakili teman-temannya dipersilakan maju ke depan di muka bendera merah putih dan memegang ujungnya dengan tangan kanan diletakkan di dada sebelah kiri. Itu dalam jiwa kita sehingga kita menjadikan warga Indonesia yang senantiasa cinta tanah air. Ikrar putra Indonesia. Ikrar putra Indonesia. Aku mengaku. Aku mengaku. Putra Indonesia. Putra Indonesia. Dan berdasarkan pengakuan itu. Dan berdasarkan pengakuan itu. Aku mengaku. Aku mengaku. Aku adalah makhluk Tuhan Al-Kholik. Aku adalah makhluk Tuhan Al-Kholik. Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Aku mengaku. Aku mengaku. Bertumpah darah satu. Bertumpah darah satu. Tanah air Indonesia. Tanah air Indonesia. Aku mengaku. Aku mengaku. Berbangsa satu. Berbangsa satu. Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia. Aku mengaku. Aku mengaku. Berjiwa satu. Berjiwa satu. Jiwa Pancasila. Jiwa Pancasila. Aku mengaku. Aku mengaku. Berbudaya satu. Berbudaya satu. Budidaya bahasa Indonesia. Budidaya bahasa Indonesia. Aku mengaku. Aku mengaku. Bernegara satu. Bernegara satu. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang berdasarkan Pancasila. Yang berdasarkan Pancasila. Aku mengaku. Aku mengaku. Bertujuan satu. Bertujuan satu. Masyarakat adil dan makmur. Masyarakat adil dan makmur. Berdasarkan Pancasila. Berdasarkan Pancasila. Sesuai dengan isi pembukaan. Sesuai dengan isi pembukaan. Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945. Aku mengaku. Aku mengaku. Percaya karya satu. Percaya karya satu. Perjuangan besar dengan akhlak dan ihsan. Perjuangan besar dengan akhlak dan ihsan. Menurut ridha Tuhan Yang Maha Esa. Menurut ridha Tuhan Yang Maha Esa. Berdasarkan pengakuan-pengakuan ini. Berdasarkan pengakuan-pengakuan ini. Dan demi kehormatan. Dan demi kehormatan. Aku akan bersungguh-sungguh. Aku akan bersungguh-sungguh. Menjalankan kewajibanku untuk mengamalkan semua pengakuan ini. Menjalankan kewajibanku untuk mengamalkan semua pengakuan ini. Dalam karya hidup sehari-hari. Dalam karya hidup sehari-hari. Semoga Tuhan Yang Maha Esa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa. Memberkati niatku ini. Memberkati niatku ini. Dengan taufik dan hidayahnya. Dengan taufik dan hidayahnya. Amin. Amin. Ya, terima kasih. Selesai. Pelepasan atribut sekolah dan pengalungan medali secara simbolik oleh pembina upacara.
pembina upacara kembali ke tempat semula. Kuhan diiringi lagu Padamu Negeri dan Syukur. Thank you.
janji para kita sah. Yang tak ada.
Reski Anugrah Putri. Rizky Fitria.
Thank you.
Ramadan.
Thank you.
Bendera merah putih dan bendera Tuturi Handayani kembali ke tempat semula. Upacara selesai, barisan dibubarkan. Bangun badan, mari kanan bubar, jalan. Kamera sebutin. Kenapa buat alamat kamera? Nama Marilah kita bersama-sama menyaksikan persembahan-persembahan dari anak-anak kesukaan Negeri Satu Kelua. Persembahan pertama yaitu Tari Saman. Kepada grup Tari Saman kami persilakan.
dari kelas 10 dan 11. Kepada grup band kelas 10 dan 11 kami persilahkan. Cek. SMA Negeri 1 Kelua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kelua yang akan meninggalkan. Yang terhormat Bapak Ibu Guru Dewan Guru SMA Negeri 1 Kelua. Yang kami muliakan seluruh tamu undangan serta teman-teman yang berbahagia. Acara perpisahan kelas 12 dan perpisahan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kelua. Baiklah, kami akan membacakan susunan acara pada hari ini. Acara pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Ketiga, sambutan panitia pelaksana. Keempat, lagu-lagu perpisahan. Kelima, tarian-tarian. Keenam, sambutan. Ketujuh, penyerahan kenang-kenangan. Kedelapan, doa. Kesembilan, penutup. Dan kesepuluh, hiburan. Langsung saja kita masuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Untuk membuka acara kita hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan Qiyamul Quran Suratul Fatihah. Al-Fatihah. Semoga dengan pembacaan surah Al-Fatihah tadi, acara kita berjalan dengan lancar. Acara kedua, yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Untuk kalam ilahi dibacakan oleh Saudara Marta Presina dan Sari Tilawah dibacakan oleh Saudara Trio Adi Saputro. Kepada Saudara kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل إسرائيل
Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel. Dengan firman-Nya, janganlah kamu mengambil penolong selain Aku, yaitu anak cucu dari orang-orang yang kami bawa bersama Nuh. Sesungguhnya Dia Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur, Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Maha benar itu maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Marta Presena dan trio Aji Saputra atas pembacaan kalam ilahi dan sari tilawahnya. Acara ketiga yaitu sambutan panitia pelaksana. Kepada MJ ini kami persilahkan. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kenikmatan sehingga kita dapat berkumpul di pagi yang cerah ini untuk melaksanakan acara perpisahan kelas 12 dan perpisahan Bapak Haji Totok Suwardono SPD MPD. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang menerang minazulumat ilan nur. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kelua, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SMA Negeri 1 Kelua, yang terhormat Bapak Komite SMA Negeri 1 Kelua, yang terhormat para tamu undangan dan wali kelas 12 serta teman-teman sekalian yang berbahagia. Saya selaku Ketua Pelaksana mengucapkan terima kasih kepada guru-guru dan teman-teman anggota OSIS sehingga terjadi acara ini. Saya ucapkan terima kasih kepada para tamu undangan yang telah sudi kiranya meluangkan waktu dalam acara ini. Jikalau ada kehilapan dan kesalahan, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara MJ ini atas sambutannya. Acara keempat yaitu lagu-lagu perpisahan. Yang pertama, lagu perpisahan dari siswa kelas 12 yang akan meninggalkan. Kepada grup paduan suara kelas 12 kami persilahkan. Thank you.
suaranya. Silakan mendengarkan. Lagu ini kami persembahkan untuk guru-guru kami tercinta di SMA Negeri 1 Keluar ini. Semoga terhibur nantinya. Thank you.
guru kami di SMA Negeri 1 Kelua. Berbagai macam cara mengajarkan kami. Ibu bapak guru, terima kasih atas segala yang kau berikan. Ibu bapak guru, maafkanlah kami atas segala kesalahan kami. Kami lulus dengan sangat bangga dari SMA yang satu keluar. Beribu terima kasih Ibu Bapak Guru. Tanpa kenang Ibu Bapak Guru selalu di hatiku. Guru kami di SMA Negeri 1 keluar. Berbagai macam cara mengajarkan kami. Ibu bapak guru, terima kasih atas segala yang kau berikan. Ibu bapak guru, banyak-banyak terima kasih atas jasa-jasa yang kalian berikan. Terima kasih. Ibu bapak guru, pada dahulu kala di kalua pada dunia yang berumah sekali sekali, maka menunggu sebelum melaksanakan penanaman padi, mereka mencari uang untuk mengisi waktu, yang mana terbuat dari tumbak kecil
dari bambu yang diruncing ujungnya. Dan inilah tari Macucuk Iwang di Kaluang. Silakan menyaksikan. Dan tarian ini termasuk nominasi 5 besar pada festival LF2 SMD Tanjung. Kepada Bapak Wagimin, SPD, MPD. Sekali
sekaligus penyerahan kenang-kenangan kepada Bapak Toto, dan kami mintakan kepada Bapak Haji Jamruni untuk memasangkan cincin. Kepada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada pengurus Komite SMA Negeri 1 Kluwa, yang saya hormati seluruh orang tua dari siswa-siswi kelas 12, yang saya hormati kepada unsur Muspika, kebetulan tadi ada keperluan sehingga cepat meninggalkan kita, yaitu dari unsur kecamatan, Kudim, dan Polsek. Yang saya hormati dari Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Kluwa dan Morarus. Yang saya hormati kepada seluruh Dewan Guru, Tata Usaha, karyawan SMA Negeri 3, SMA Negeri 1 Kluwa. Yang saya hormati seluruh undangan yang telah hadir pada hari ini, dan juga kepada anak-anakku semua yang berbahagia. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang mana pada hari ini kita dapat melangsungkan kegiatan yaitu pengukuhan dan perpisahan baik dari kepala sekolah dan juga kepada anak-anakku kelas 12. SMA Negeri 1 Kluwa, baik dari siswa dan juga kepada orang tua dan masyarakat, sehingga dari dukungan dan juga dari partisipasi semuanya, sehingga SMA Negeri 1 Kluwa ini mempertahankan dan juga meningkatkan yang telah ada ini. Lalu juga berikutnya keempat perlu kita sampaikan juga kepada terutama anak-anakku kelas 12, karena sudah paripurnanya kegiatan studi belajar di sekolah ini, tentunya kalian akan meninggalkan sekolah ini setelah mungkin insya Allah hari Jumat atau setelahnya itu, karena ketentuan dari dinas pendidikan belum ada kepastian kapan pengumuman itu akan disampaikan. Tapi untuk wacana itu kelihatannya di hari Jumat ini. Makanya itu kepada anak-anakku kelas 12, setelah adanya pengumuman nanti, kami harapkan bisa membawa diri untuk mungkin melanjutkan studinya. Dan dalam kesempatan ini juga saya ucapkan selamat kepada anak-anakku kelas 12 yang telah berhasil lolos seleksi dari SNMPTN. Dan juga kepada anak-anakku kelas 12 yang ingin kuliah, jangan putus asa tidak masuk di SNMPTN, karena jalur keperluan tinggi banyak sekali. Ya, nanti ada SBMPTN, jalur mandiri, dan sebagainya. Dan juga yang tidak melanjutkan studi atau belajar ke jenjang lebih tinggi, mungkin akan bekerja atau mungkin kembali ke keluarga untuk kegiatan di keluarga dan sebagainya. Yang penting apapun yang kalian kerjakan, apapun yang kalian tidak lanjuti, mudah-mudahan ilmu dan pengajaran berikan di SMA Negeri 1 Kluwa ini bisa diterapkan, dan mudah-mudahan dapat menempuh ke jenjang dan ke masa depan yang lebih baik dan sukses selalu. Dan juga sekali lagi saya ucapkan kepada anak-anakku kelas
12 dan juga kepada Bapak Toto dan juga Bapak Desi, selamat jalan dan semoga kelancaran dan kesuksesan selalu kita peroleh bersama. Ya demikian dari saya dan kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diam dulu, Pak. Puji syukur mari selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak melimpahkan rahmat, barokah, hidayah serta nikmatnya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita bisa dikumpulkan di tempat yang sangat baik ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam tak lupa juga mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ketua Komite beserta pengurusnya, Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kelua beserta Dewan Guru dan staf tata usaha, orang tua murid khususnya kelas 12 serta anak-anakku semua yang saya banggakan. Seperti yang disampaikan Pak Wakimin tadi, saya ingat 25 tahun yang silam saya meninggalkan keluarga di Jawa sana untuk melaksanakan tugas sebagai seorang guru IPA waktu itu di SMA Negeri 1 Kelua. Bahkan yang anak-anakku injak tanah yang anak-anakku injak pada 25 tahun yang silam itu berupa hutan Mesian. Yang kita tempati di sini ini masih berupa hutan seperti yang di belakang sana. Syukur alhamdulillah selama 25 tahun ini SMA Negeri 1 Kelua dengan semangatnya para dewan guru telah mengembangkan dan memajukan SMA ini menjadi SMA yang besar. Dari 12 SMA di Kapalong ini, SMA Negeri Kelua ini nomor 3 dari jumlah siswa setelah SMA 2 dan SMA 1. Oleh karena itu, sumber daya manusia ini perlu kita kembangkan dan kita jadikan anak-anak kita ini menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi masyarakat, negara, keluarga, dan agama. Oleh karena itu anak-anak kita semua dari SMA Negeri 1 Kelua sudah telah banyak menempati pos-pos di pemerintahan, di perusahaan. Ini yang membanggakan kita semua. Itu semua tidak lepas dari keikhlasan dan ketulusan daripada ibu dan bapak dewan guru di dalam mendidik anak-anakku semuanya. Memang kata kunci adalah ikhlas.
dan tulus. Oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini, saya dan Bu Desi mengucapkan ribuan terima kasih atas ketulusan dan keikhlasan kawan-kawan Dewan Guru, seluruh unsur karyawan di SMA Negeri 1 Kelua ini melaksanakan baik perpisahan untuk anak-anakku kelas 3 dan kami berdua. Tanpa ketulusan dan keikhlasan Ibu dan Bapak, kira-kira pelaksanaannya tidak akan terjadi. Kata kunci ikhlas dan tulus ini membuat kita bekerja lebih ringan. Kalau kita ikhlas dan tulus, pekerjaan yang berat itu insya Allah akan jadi ringan. Tempat yang jauh akan menjadi dekat. Ini sudah Bapak buktikan selama 2 minggu ini Bapak sudah aktif PP ke sana, ternyata terasa dekat aja Haruwedi. Walaupun selama 25 tahun Bapak cuma dua langkah aja sampai ke sini. Tapi dengan nasihat, pesan dari kawan-kawan, ternyata walaupun tempat jauh itu tidak ada artinya. Oleh karena itu anak-anakku semuanya dan Dewan Guru serta seluruh undangan, pada tanggal 25 April kira-kira ya, saya secara resmi juga meninggalkan tempat yang saya cintai ini untuk melanjutkan tugas baru di SMA Negeri 1 Harwe. Memang banyak perjuangan yang akan saya rintis di sana. Bagaimana juga RW adalah sama sekolah di Tabalong, mereka juga perlu kemajuan dan perlu pengembangan sekolah. Insya Allah dengan doa kawan-kawan yang ada di sini, saya sudah berjanji kepada kawan-kawan di sana juga, kita kembangkan sama-sama, kita kembangkan sekolah kita ini. Kemudian kepada anak-anakku kelas 3 yang telah selesai melaksanakan ujian akhirnya di sekolah ini, Bapak berdoa mudah-mudahan kalian menjadi anak-anak yang bermanfaat, anak-anak yang selalu ingat dengan alma mater kalian. Tolong diingat benar bahwa kalian bisa begini itu karena Bapak dan Ibu guru di sini. Oleh karena itu sapalah di mana kalian berada, jangan menunggu guru yang menyapa kalian. Oleh karena itu anak-anak semuanya, dengan doa seluruh Ibu dan Bapak Dewan Guru di SMA Negeri 1 Kelua ini, mudah-mudahan langkah kalian berikutnya ini akan semakin lancar dan semakin mudah, yang pada akhirnya membawa keberkatan kepada ilmu kalian nanti di tempat yang lain. Banyak juga saya punya kemenangan untuk mengambil satu kebijakan. Tentunya kebijakan-kebijakan yang saya ambil itu bisa memuaskan semua orang, tapi tidak menutup kemungkinan juga bisa tidak memuaskan sebagian orang. Dan itu wajar. Dengan catatan yang penting prinsip saya, bahwa kita bekerja ini untuk kebaikan di mana kita berada. Itu kuncinya, dengan kunci ikhlas dan tulus tadi itu, kita harus maju terus. Dan terbukti SMA Negeri 1 Kelua ini bisa mengembangkan. Dan saya yakin dengan adanya Pak Wagimin yang menggantikan saya di sini, beliau itu adalah orang baru tapi barang lawas. Insya Allah SMA Negeri 1 Kelua ini semakin jaya di udara nantinya. Amin. Maaf yang sebesar-besarnya apabila selama ini kita kurang berkenan di hati Ibu dan Bapak. Kepada ketua komite, kebetulan di sini masih hitungan kayak juga, minta maaf juga kepada ketua komite kalau selama ini kurang optimal juga saya memanfaatkan atau mengoptimalkan komite. Jadi dengan keterbatasan saya, mungkin kalaupun di pihak komite kurang berkenan, saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada para wali kelas, selama mendidik anak sampean 3 tahun ini, tentunya karena saya sebagai manusia biasa
kesempurnaan adalah milik Tuhan, tentunya ada kekurangan-kekurangannya, kurang optimalnya pembinaan. Tapi kita sepakat semuanya di sini, di dalam membina anak-anak yang semuanya kami seoptimal mungkin, tapi tidak menutup kemungkinan adanya kekurangan-kekurangan itu. Oleh karena itu, ibu dan bapak wali kelas atau ibu dan bapak wali murid, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dengan ketulusan dan keikhlasan serta permohonan maaf ini, mudah-mudahan saya di tempat yang baru bisa melaksanakan tugas dengan ringan, dengan baik, dan sama-sama juga membawa anak-anak didik di Harupa itu paling tidak sama dengan anak-anak di SMA Negeri Satwa Satu Keluar ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi, memberkahi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Gondok Suwardono, SPD, MPD atas sambutannya. Sambutan ketiga dari perwakilan orang tua murid. Kepada Bapak Saiful Rahman, SPD, kami persilahkan. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda pengacara memberikan sambutan yang mewakili dari siswa kelas 12 yang meninggalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mana, dengan bedanya, dengan kekuatannya, dengan inayahnya, kita dapat berkumpul di halaman SMA yang indah ini dalam rangka kita melaksanakan hari perpisahan kepala sekolah antara kepala sekolah yang lama dengan kepala sekolah yang baru, dan juga ibu wali kelas serta juga sekaligus alumnus atau perpisahan bagi siswa-siswi kelas 12 yang pada hari ini kita laksanakan. Dan juga tak lupa kita haturkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita, baginda Rasul kita Nabi Muhammad SAW. Karena berkat beliaulah kita-kita ini menjadi orang-orang yang punya agama, mempunyai akhlak. Karena beliaulah jadi yang menerbitkan suatu alam gelap menjadi alam terang benderang. Bapak Ibu yang berbahagia, juga kami hari ini sangat terkejut sekali karena ditunjuk salah satu mewakili sebagai pisah, mengatakan perpisahan pada bapak-bapak yang pindah yang pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah yang baru, yaitu Bapak Pak Wagimen, SPD MPD. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah yang lama, yaitu Bapak Haji Tutu S. Wardono, SPD MPD yang berbahagia. Juga Kepala UPT Kecamatan Keluar dan Muara Harus dan stafnya, serta para tokoh-tokoh masyarakat yang saya muliakan,
juga kepada Bapak guru, Ibu guru SMA, tenaga kependidikan dan tenaga pendidik serta para undangan, para wali murid yang berbahagia dan anak-anak di anak kami kelas 10, kelas 11, kelas 12 yang kami banggakan. Pertama-tama kali juga saya mohon maaf sekali lagi karena berdiri agak tinggi daripada Bapak sekalian. Sebenarnya Bapak, saya sangat terkejut kemarin saya ke Banjarmasin ke Mutapura, ada telepon saya Bapak ditunjuk sebagai salah satu memberikan sambutan. Sebenarnya kami tidak bisa memberikan sambutan. Begini, Bapak Ibu yang berbahagia, khusus kepada Bapak Kepala yang lama, kami sangat terima kasih yang sedalam-dalamnya atas memberikan pendidikan, memberikan juga suatu pengajaran dan bahkan bimbingan sekalipun juga. Karena anak-anak kami ini dari SMA satu negeri keluar ini yang kami lihat dan kami dengar, kami sebagai anggota masyarakat juga sekaligus, karena tidak ada pernah mendengar anak-anak dari SMA ini membuat kegaduhan di masyarakat, kekacauan di masyarakat. Bahkan kami anggap anak kita SMA ini anak yang bermoral. Karena kami tahu persis itu. Bapak Haji Estoto, Bapak Haji Toto S. Wondono itu orang yang sangat baik. Jadi terima kasih juga kepada yang kedua, Bapak Ibu guru-guru SMA satu keluar yang memberikan pendidikan, memberikan arahan, bimbingan, bahkan anak kami itu menjadi orang-orang yang baik di masyarakat. Bapak wali murid juga, marilah kita sama-sama kita bersyukur kepada Allah SWT. Karena kita sudah merasai anak kita itu orang yang bermoral di masyarakat, anak yang baik di masyarakat. Jadi marilah kita ucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada mereka-mereka yang memberikan pendidikan, memberikan bimbingan kepada anak kita. Jadi sekali lagi, kita sama-sama bersyukur sama sekali. Anak-anakku sekalian yang alumnus juga, marilah anak-anakku, apa nasihat ibu guru, apa nasihat bapak guru, itu camkan dalam hati. Atau peribahasa mengatakan, jangan lupa kacang dengan kulitnya. Setelah makan kacang, lupa dengan kulit, itu jangan sampai terjadi. Jadi kata beliau tadi, tegur sapalah mereka. Jangan bapak guru yang dulu menyapa. Jadi mari kita yang berendah diri untuk menyapa guru-guru kita yang pernah mendidik, membimbing kita semua. Juga anak-anak kami yang masih menjalani masa pendidikan di SMA ini, bersabarlah dan tawakallah kita dalam menghadapi suatu rintangan, cobaan, dan karena rintangan cobaan itu tidak selalu sukses kalau tidak melampaui suatu pengorbanan. Nah, marilah kita sama-sama pengorbanan, baik itu fisik, baik itu material, baik itu pendapat dan sebagainya. Jadi marilah kita sama-sama. Sambutan keempat dari siswa yang meninggalkan yang akan diwakili oleh KL Dariana kepada kakak kami. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kluwa,
Yang saya hormati Bapak Ketua Komite SMA Negeri 1 Kelua, yang saya hormati Bapak Toto Suwardono SPD MPD, dan Ibu Desi Yudiani selaku dari guru yang meninggalkan. Yang saya hormati Ibu Bapak Dewan Guru beserta staf tata usaha serta karyawan SMA Negeri 1 Kelua. Yang saya hormati tamu undangan dan teman-teman yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita, sehingga hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka perpisahan siswa-siswi kelas 12, sekaligus perpisahan kepala sekolah Bapak Toto Suwardono dan Ibu Desi Yudiani. Kemudian salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Saat-saat kita tertawa bersama, bercanda bersama, berbagi cerita, berbagi air mata, berbagi suka duka. Saat-saat yang jika kita ingat lagi rasanya kurang percaya kalau ini sudah 3 tahun. Padahal rasanya baru kemarin kami kesini pakai baju SMP daftar sekolah terus diterima, itu senangnya setengah mati. Hari berikutnya kami pakai baju kebanggaan ini, rasanya pengen berangkat sekolah itu jalan kaki. Kenapa? Supaya orang lihat ini loh pakai baju putih abu-abu. SMA Negeri 1 Kelua, bangganya itu luar biasa. Tapi itu ada 3 hari yang bersejarah masa orientasi siswa. Kami diberikan pengalaman, dikenalkan dengan ibu bapak guru yang luar biasa yang setia membimbing kami selama 3 tahun ini. Kami dikenalkan dengan sekolah yang luar biasa ini. Tapi 3 tahun ini rasanya kami sudah berbuat apa? Apa yang pernah kami berikan kepada sekolah ini? Kami sepertinya belum bisa membanggakan ibu bapak guru. Sepertinya pengorbanan yang mereka lakukan untuk kami tidak bisa kami tebus dengan apapun. Hanya ucapan maaf dan terima kasih. Maaf karena kami sama ini nakal, karena kami susah diatur, karena kami sering melawan. Maaf karena apa yang kami lakukan belum bisa membuat kalian bahagia dan bangga. Maaf Pak, maaf Bu, maafkan kami Ayah, maafkan kami Mama. Mungkin sampai saat ini kalau kami belum bisa memaafkan kalian. Terima kasih atas dukungan kalian selama ini. Terima kasih karena sudah sabar menghadapi kami. Terima kasih karena selalu memotivasi kami saat kami jatuh, selalu mengulurkan tangan saat kami ingin bangkit, selalu mendorong kami untuk kemajuan kesuksesan kami. Terima kasih selalu ada di samping kami saat kami sangat merasa sendiri. Terima kasih untuk pengabdian kalian, untuk ilmu yang kalian berikan sangat bermanfaat. Terima kasih karena selama 3 tahun ini kalian telah menganggap kami sebagai bagian dari keluarga besar yang sangat luar biasa ini.
telah mendoakan kami dan mendukung kami. Dan untuk adik-adik kami, setelah ini kalian akan meneruskan perjuangan kami. Kalian harus mengukir prestasi, harus membanggakan sekolah ini, harus membanggakan ibu bapak guru. Kalian harus bangga menjadi bagian dari keluarga besar SMA Negeri 1 Kluwa. Maafkan kami karena sama kami, kita bersama, kami belum bisa menjadi contoh yang baik untuk kalian. Kami belum bisa membimbing kalian ke jalan yang benar. Kami belum bisa menjadi kakak yang sempurna untuk kalian. Sekali lagi, kepada ibu, kepada bapak, orang tua kami, adik-adik dan semuanya, kami mohon maaf dan terima kasih banyak. Semoga setelah ini tidak ada tersisa amarah, dendam atau apapun di hati kita masing-masing. Ini dapat saya sampaikan, maaf karena dalam penyampaian saya bukan banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutannya. Sambutan kelima dari siswa yang ditinggalkan, yang diwakili Elvira Fitriani. Kepada Elvira kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul pada hari ini tanpa ada kekurangan suatu apapun. Tak lupa salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Kluwa, yang terhormat Bapak Toto Suwardono SPD MPD, yang terhormat Ibu Bapak Dewan Guru dan staf tata usaha, para hadirin dan tamu undangan yang saya muliakan, kakak-kakak yang saya banggakan serta teman-teman yang berbahagia. Saya berdiri di sini sebagai perwakilan dari siswa-siswi kelas 10 dan kelas 11 yang akan menyampaikan kesan dan pesan kepada kakak-kakak kami yang akan meninggalkan sekolah tercinta ini. Kakak-kakak yang kami banggakan, mungkin hari ini adalah hari terakhir bagi kakak berada di sekolah tercinta ini. Namun segala sesuatu yang telah kita lalui bersama merupakan kenangan terindah yang takkan pernah bisa untuk dilupakan. Terima kasih kak sudah menjadi panutan yang baik bagi kami. Sebuah ungkapan yang tak asing lagi bagi kita, yaitu di mana ada pertemuan pasti ada perpisahan. Satu atau dua tahun yang lalu kita dipertemukan di tempat ini, dan di tempat ini pula kita berpisah. Kami pun menyadari kak bahwa selama kebersamaan kita di sekolah ini, banyak sekali kesalahan yang telah kami perbuat, baik itu dalam hal perkataan maupun perbuatan. Oleh karena itu, dengan setulus hati, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan yang telah kami perbuat. Ada beberapa pesan bagi kami untuk kakak-kakak yang kami banggakan. Jagalah nama baik dimanapun kakak memijakan kaki. Tetapkanlah hati dan pikiran pada kejujuran dan kebenaran. Insya Allah, saya kakak akan menjadi orang-orang yang sukses dan berhasil di hari kemudian. Satu pesan lagi dari kami kak, jangan pernah lupakan kami sebagai adik-adikmu. Dan yang terpenting, jangan pernah lupakan guru-guru kita yang telah mendidik kita selama ini. Dan yang terakhir, jangan pernah lupakan sekolah yang kita cintai ini. Selamat jalan kak, semoga sukses selalu menyertai kakak. Semoga Allah kelak mempertemukan kita di hari kemudian. Sebelum saya menutup kata sambutan ini, saya akan menyampaikan sebuah pantun. Hati gembira bersama teman, bersukaria di bawah jembatan. Jikalau kita diizinkan, Allah pertemukan di hari kemudian. Kiranya cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, baik itu dalam kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Karena saya hanyalah manusia biasa
dan kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ketujuh yaitu penyerahan kenang-kenangan dari siswa kelas 12. Kami mintakan kepada kakak-kakak kelas 12 untuk menyerahkan kenang-kenangannya. Acara ke-8 yaitu doa. Untuk pembacaan doa kami mintakan kepada Bapak Haji Ardani SEG. Kepada Bapak kami persilakan. Amin amin rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ajirna anfusana wa lam tazkirna wa tarhamna lakum minal asirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalam salaman dari murid dan wali murid. Kepada wali murid kami minta untuk mendampingi murid atau anak-anaknya masing-masing. Yeah.
memberitahukan kepada kakak-kakak kelas 12 agar kepada kelas 12 EPS 1 untuk berfoto bersama-sama di samping kanan panggung. Thank you.
sukses dan berbakti kepada nusa bangsa agama dan negara. Amin.